Kalau lo nemu tim e-sport legend, videonya selesai. Google search tim e-sport ML. Oke, di sini gue bakal ganti jadi, kalau lo nemu Brandon Ken, videonya nge-freeze. Google search tim e-sport ML. Halo semuanya, jadi ini adalah channel Carl Bitan. Kalian bisa panggil gue dengan sebutan Carl. Ya, jadi di video kali ini, challenge-nya adalah kalau misalnya gue nemu Brandon Ken, nanti videonya nge-freeze. Oke, di sini gue bakal search tim e-sport ML. Tim e-sport ML. Ya, kenapa gue ganti jadi nge-freeze? Karena kalau misalnya nge-freeze tuh gue belum pernah bikin. Kalau videonya selesai kan biasa aja tuh. Coba gue pengen coba nge-freeze. Ini kan Brandon kan masuk Aero Wolf kan waktu itu kabarnya. Gue sih nggak ngikutin banget ya kalau ML. Udah lama gue nggak main ML. Udah berapa season? 4 season. 4 season katanya setahun ya. Tadi gue udah tanya temen. Nggak tadi sih, kemarin gitu gue tanya temen. Katanya lu udah nggak main setahun lu ML katanya. Ya udah gue sih. Ya udah itu. Gimana lagi? Ada nggak ya Brandon Ken? Kalau misalnya nggak ketemu Brandon Ken berarti nggak ini ya, nggak nge-freeze videonya. Jadi lanjut aja. Ini gue pelan-pelan banget nih, soalnya takutnya kelewat nih. Mana ya? Mana Brandon Ken? Ini kah? Grand ada nggak di sini? Kan dia masuk Aero Wolf. Coba gue cek satu-satu. Bukan, nggak ada Brandon Ken di sini. Masih aman. Ini bukan nih Onyx kan? Brandon Ken kan nggak masuk Onyx dia kan? Ini kah? Oh bukan, gue kira ini Brandon Ken. Ternyata si ini siapa nih? Barrier. Bukan. Oke. Okay. Si aman. Nah, gua scroll ke bawah. Kalau kecepatan takutnya kelewat. Jadi gua agak pelan-pelan ini. Ih, kok enggak ada sih di Aero Wolf? Kok waktu itu perasaan dia masuk sini deh. Si ini, si Beacon nih. Enggak ada anjir di Aero Wolf. Kemana dia? Jadi ini curiga gue. Ini nggak pakai baju parah. Terminate. Mana sih Brandon Ken? Astaga. Kurang jelas juga nih kalau misalnya nggak diperbesar gitu gambarnya. Ini bukan. Kalau gue kelewat, maaf ya. Gue juga soalnya kurang ini juga, kurang jeli berarti mata gue. Ya, gue harus latih mata gue berarti. Sini enggak ya? Kan? Takutnya kan si Beacon jadi caster gitu kan? Gak ada. Bukan si ini. Ini malah ketemu ini, tim PUBG. Mana ini? Hey Anda. Bukan nih. Evos PUBG, Carl Bitan anjay. Gua enggak ada niat mau masuk tim e-sport gua. Dulu sih sempat, tapi sekarang udah enggak lagi. Soalnya enggak tahu, menurut gua kayak keterikatan banget. Soalnya tujuan gua nih bukan mau main game terus. Hidup ini banyak yang harus gua lakuin. Ya kalau jadi tim e-sport kan harus main game terus kan, latihan terus. Kalau salah ya tolong dibenerin. Correct me if I'm wrong. Ini gue takut kelewat anjir, makanya gue pelan-pelan banget ini. Gila, ini gue udah sebisa mungkin. I do my best. Kalau kata orang luar mah I do my best. Kalau gue mah ya, saya lakukan yang terbaik. Cinta Indonesia kan. Gain ya, gain apa gain. Kali aja kan Beacon ada di sini, siapa tahu. Ini Beacon bukan. Siapa tahu ya kan, nyempil Beacon. Kalau nggak diedit gitu muka Beacon di pojokan, siapa tahu. Aneh nih, nggak ketemu anjir Beacon-nya. Apa mungkin gua udah kelewat ya? Ada kayak nyelip gitu ya? Ya bener nggak sih? Anjir, gua nggak jeli banget ini mata gua, sumpah dah. Pusing, terlalu banyak orang. Iya anjir. Nah ini Beacon nih.